wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jadi di video ini saya mau mereview Kipeng. Yang di video sebelumnya udah saya sebutkan mau mereview 3 sepeda. Awake, Fusion, sama Kipeng. Jadi ini yang terakhir, sepeda Kipeng mau saya review. Jadi di sepeda ini udah ada beberapa yang diganti. Yang pertama itu untuk setir, kita pakai setir kupu-kupu teman-teman. Kita pakai setir kupu-kupu. Ini baru banget kemarin dipasang teman-teman. Masih baru banget. Jadi masih seger. Kalau untuk master rem, ini kita pakai variasi. Karena untuk Kipeng, sepeda Kipeng kan standarnya itu dapatnya rem cakram depan teman-teman. Jadi untuk masternya itu hitam, kecil, beda sama yang ini. Jadi ini diganti satu set depan belakang. Cuman untuk kaliper depannya sama cakramnya itu nggak ganti. Jadi yang diganti itu dari setir, kemudi, terus roda belakang. Untuk dinamo belakang ini pakai bedak 1500 watt. Sekok ini bawaan Kipeng, cuman dikasih peninggi sekok. Terus sama supitnya pakai musda merah. Untuk bagian depan masih standar teman-teman, belum diganti. Kalau untuk kiprok ini pakai Sunweb 2000 teman-teman. Sunweb 2000 watt. Baterai 6. Semuanya masuk di box teman-teman. Di sini 6 buah baterai. Baterai besar. Jadi, sekarang kita mau lihat seperti apa putaran sepeda Kipeng pakai pulser badak. Teman, kita lihat putaran pulsernya teman-teman. Ngebut. Jadi mungkin sekian dulu teman-teman review sepeda Kipengnya. Karena belum banyak yang dirubah, masih ada yang mau diganti lagi mungkin sama si ownernya. Jadi buat teman-teman yang udah menyaksikan video ini, udah mampir ke sini, terima kasih. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.